izinkan saya mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Imam Besar Masjid Istiqlal Profesor Dr. Kyai Haji Nasaruddin Marhimah, yang terhormati narasumber kita Ustazah Dr. Anda Hajah Yati Priyati Emma, yang terhormati Laksamana Pertama Purnawirawan Dr. Dr. Andes Kyai Haji Asyik Saifuddin S.A.M.A., yang terhormati segenap pimpinan Badan Pengelola Masjid Istiqlal dan seluruh pegawai BPMI serta hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah, kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kehadirannya. Dialah yang maha sempurna dengan kesempurnaan nikmat sehatnya. Pada pagi hari yang berbahagia ini kita bisa berkumpul dalam rangka seminar ketahanan keluarga di Masjid Istiqlal pada hari ini Rabu 23 Oktober 2024. Salam terima salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, dan insya Allah kita juga sebagai pengikutnya. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, acara seminar kita pada pagi hari ini adalah program kerja dari Badan Pengelola Masjid Istiqlal dalam rangka pembinaan keluarga sejahtera karyawan Masjid Istiqlal yang dilaksanakan oleh Bidang Sosial Pemberdayaan Umat Masjid Istiqlal. Izinkan saya sendiri sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga sambutan, yang keempat acara seminar ketahanan keluarga Masjid Istiqlal, yang kelima doa, dan yang keenam penutup. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, dengan mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita awali acara kita pada pagi hari ini dengan membaca Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami muliakan, tiada kata yang paling indah, tiada ucapan yang paling bagus, tiada bacaan yang paling agung selain pembacaan ayat suci Al-Quran. Maka dari itu telah kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Ustaz Ahmad Nur. Kepada yang dipersilakan. Oh,
Kita akan buka sesi tanya jawab. Bisa pertanyaan yang bertanya di persilakan.
Mari kita awali seminar kita pada pagi hari ini dengan membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami serahkan kesempatan pertama kepada jemaat yang pertama kita. Kalau Bapak Laksamana pertama TNI Purnawirawa Kiai Haji Asep Syaiful pada beliau pada tempat dan bersyukur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nadzalika al-khalqi wa ibadusi wa zinata arsyi wa bidayata al-mahdi. Alhamdulillah alladhi hamdan katsiran tayyiban mubarakan bi kama yahibbu wa yardha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسلم إلى يوم الدين. Keberkatan dan kemuliaan Bapak Imam Besar Masjid Istiqlal, Bapak Ustaz Dr. Kiai Nasir Mufar MA yang juga sekaligus beliau adalah sudah mendapat amanah yang baru sebagai Menteri Agama Republik Indonesia yang kami merah putih periode 2024-2029 pada pimpinan Bapak Masjid Istiqlal yang saya hormati, wakil khusus Ibu Ustaz Ibu Tanda Ibu Sudeti MA, saya hormati Pak Dr. Budi selaku pelaksana kegiatan seminar, yang saya hormati Ibu Anjar Nur Andiani SOSMSI Kasubag SDM dari Sekretariat Badan Pengelolaan Masjid Istiqlal, para kasubin, para pejabat di Jalungan MPP, ada dan Binsos Daunnya ada Dr. Abdul Rashid dan rekan-rekan semua peserta yang saya hormati, yang saya banggakan. Puji syukur kita persembahkan dari Allah SWT telah memberi kesempatan kepada kita untuk hadir di acara yang mulia ini, yaitu acara seminar ketahanan keluarga. Mudah-mudahan acara ini akan bermanfaat bagi kita, terutama bagi yang sudah berkeluarga dan bagi yang belum berkeluarga. Tentu ini adalah bekal awal untuk menjadi pedoman. Salawat salam kita melimpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum saya sampaikan materi, saya terima kasih kepada Pak Dr. Budi dan teman-teman yang sudah berusaha untuk melaksanakan kegiatan program kerja dari Badan Pengelola Masjid Istiqlal dengan pelaksana bidang sosial dan pemberdayaan umat. Mohon izin Ibu Ustazah, memang hari ini ada beberapa kegiatan, maka seminar ini pun kita batasi pesertanya karena satu tidak bisa meninggalkan tempat kerja, sehingga ini adalah hamba-hamba Allah pilihan yang hadir di sini. Yang mencintai keluarganya, yang mencintai suami, mencintai istri, atau mencintai calon suami, calon istri. Karena ini setidak-tidaknya berbuka. Kami hanya mengundang peserta 60 orang, sudah Alhamdulillah sudah hadir dan kita memaklumi kegiatan di sekitar setiap hari. Sekarang juga ada kegiatan di Space of Science, ya, kita sebenarnya tidak tahu juga ada acara itu atau ada di media saja. Ini saya kira satu hal yang perlu menjadi perhatian kita untuk mensinergikan
mencocokkan waktu sehingga tidak sektoral sifatnya. Dan ini BPMI. Saya terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah dorong hadir di sini. Semoga Allah SWT mendapat dan pahala kesehatannya. Karena ini sekaligus menuntut ilmu. Menuntut ilmu, mendapatkan informasi dan pengetahuan buat kita semua. Baik berupa pengetahuan, pengalaman, dan sharing yang kita akan laksanakan. Kepada saya diamanatkan untuk menyampaikan ketahanan keluarga muslim di era media sosial. Kita sekarang ini memang sedang hidup dalam suasana gencarnya ilmu pengetahuan, teknologi, informasi, dan komunikasi melalui media sosial atau social media yang kalau menurut saya sebagai mantan tentara, alat-alat media sosial ini sebetulnya ibaratnya senjata, barat senjata. Dalam teori militer ada ungkapan bahwa not the gun behind the man, but the man behind the gun, bukan the gun kelapa muda. Not the gun behind the man, bukan masalah senjatanya. Senjatanya mau tradisional, mau konvensional, atau mau modern sekalipun, tidak masalah. Tetapi orangnya, man-nya itu. But the man behind the gun, tetapi orang yang pegang senjata itu. Maka tidak semua tentara bisa memegang pistol, bisa memegang senjata. Saya ketika mau memegang pistol, sampai saat saya sekarang pun saya harus pegang, tapi tidak boleh dibawa. Itu ada tes psikotes, bagaimana kemampuan menahan diri untuk tidak menggunakan senjata itu sembarangan. Media sosial itu luar biasa, manfaatnya luar biasa. Manfaatnya dulu, berkat media sosial kita bisa mendapatkan ilmu pengetahuan yang banyak, bahkan ilmu yang sembarangan berkat media sosial. Komunikasi antar pribadi, antar keluarga, antar masyarakat itu kan melalui media sosial. Kita mendapatkan pelajaran, bahkan kita bisa bisnis dengan media sosial itu. Makanya ada bisnis online. Saya kalau butuh buku, minta tolong Mbak Siti. Mbak Siti minta tolong lagi ke siapa nih? Ke siapa nih? Nah, minta tolong lagi untuk di nah, bagus nah ya, ruangan. Itu saya mengumpul pesan buku kalau pemerintah ya. Karena ada informasi bukunya menarik, ya bapak, ya, di toko malah nggak ada. Nah, itu manfaatnya juga untuk bisnis. Ibu-ibu yang full industry, dia bisnis online. Ya cukup di rumah saja, dia menawarkan barang-barangnya atau jasanya melalui media sosial ini. Dan kita sudah merasakan itu, bagian. Saya sering, paling sering beli buku lewat online itu, karena di toko tidak ada. Dan itu pun tidak semua bisa. Saya tidak tolong itu karena saya tidak punya aplikasi Shopee, aplikasi Lazada, gitu. Saya tidak tolong saja. Apa tidak boleh nyampe. Tidak ada, saya tidak bikin Shopee saya, karena begitu dibikin, nah nanti pengen beli terus. Tadi malam saya baru beli online buku tentang bikin masjid yang disosialisasikan.
ya gampang lah. Jadi itu manfaatnya. Tetapi madorot ini besar. Madorotnya media sosial itu besar. Makanya tadi saya katakan bermain behind the camera atau non the camera behind the camera. Jadi masalahnya adalah bagaimana orang itu memanfaatkan media sosial ini sebaik-baiknya. Kita bisa berkomunikasi secara berada yang jauh dengan WhatsApp nyampe. Bisa minta pertolongan dengan WhatsApp. Bahkan minta tolong juga dengan WhatsApp. Tolong-tolong bantu saya. Ini banyak sekali sekarang ini. Terus saya itu berasa banyak sekali. Dari yayasan, dan memang saya marbot di Siplak ya. Jadi dipikirnya banyak bahwa kita tolong yayasan orang. Itu manfaat dari media sosial. Nah, patolongnya itu banyak juga. Dengan menggunakan media sosial itu, apalagi sekarang dengan 5-0, di mana kita yang ada di generasi 5-0 kan sekarang ini, mulai dari artificial intelligence, kecerdasan buatan, di mana kita tentara manusia pindah ke mesin, kemudian tank, internet, jadi TNT itu dua tipe itu terus pindah. Ini luasa sekali dan ini sangat terpengaruh. Positifnya banyak, kita bisa belajar dan lain sebagainya. Tapi negatifnya juga ketika disalahgunakan. Dengan media sosial kita bisa bully orang, bisa menipu. Karena menyalahgunakan media sosial dia menggunakan yang tadi, bully, fitnah, gibah dan lain sebagainya. Itu melalui media sosial. Sampai akhirnya karena pemanfaatannya itu negatif, bisa menjadi kecanduan media sosial, WhatsApp, anak cucu kita terpegang WhatsApp, sehingga diajak ngobrol pun tidak mau, dia cuek, ya, cuek. Tapi kalau tidak dikasih handphone, tidak dihubungkan WhatsAppnya, dia ketinggalan sama kawan-kawannya misalnya di sekolah. Semua sekolah pada bawa handphone siswanya. Ketika laporan di rumahnya, cuma kita tidak punya handphone, akhirnya dibeli. Belinya nyicil lagi. Nah ini juga kan memberatkan. Jadi madaratnya, maka itu sebetulnya kita harus mengutamakan menghindari madarat. Karena ini berpengaruh kepada kesehatan keluarga. Apa sih ketahanan keluarga? Menurut teori, ketahanan keluarga itu adalah keuletan, ketangguhan keluarga dalam beradaptasi dengan situasi dan kondisi yang tidak menyenangkan sekalipun. Jadi ada ketakutan, ketangguhan untuk beradaptasi. Sehingga dengan kemampuan itu, dia bisa mengatasinya. Dalam bahasa lain itu ada resiliensinya kepada ketangguhan keluarga ini yang nanti akan diberikan. Jadi, saya berharap bahwa kita semua tahu berita tentang orang lain dari media sosial. Apapun keburukan di Istiqlal, kita kan baca di media sosial. Ada Instagram, ada Facebook, ada TikTok. Ada yang mau menjatuhkan atau merendahkan seseorang, dia munculkan di media sosial. Jadi berarti memang tergantung dari orang yang menggunakan itu. Sekarang Perpres sudah selesai, presiden sudah dilantik, kabinet sudah dibentuk, masih saja ada yang menggunakan WhatsApp ini untuk hal-hal yang negatif. Padahal kalau kita sudah sami dawah korona saja, ikuti saja. Nanti keluarga ketahanan ini bisa rusak dengan media sosial tadi ketika media sosial itu
digunakan secara tidak proporsional. Bukan tidak boleh kita menggunakan itu, dan itu kita butuh kita juga untuk informasi, untuk kolaborasi, itu bisa dengan media sosial. Bahkan kuliah ini saya merasakan terus ada waktu pandemi kemarin itu waktu COVID-19, saya coba mendaftar untuk mengikuti program doktoral pendidikan agama Islam di Universitas Islam Jakarta yang sekarang sedang menulis disertasinya untuk doktor yang kedua. Hanya karena senang menonton ilmu saja saya. Tapi kebetulan karena COVID, jadi kuliahnya itu online terus. Satu tahun-tahun selesai dan kuliahnya itu. Dengan tinggal menulis saja seminar, work in progress 1, work in progress 2, ujian tertutup, nanti ujian terbuka. Baru-baru ini juga seminar di luar negeri tentang kontribusi pendidikan agama Islam dalam menciptakan perdamaian dan harmonisasi di era 4.0, yaitu di era teknologi yang artificial intelligence, kecerdasan buatan, tech of internet, dan big data. Ini sangat berpengaruh, termasuk pada keluarga. Menurut penelitian di Amerika 2017 itu dari American Academy meneliti pengguna media sosial, 80% munculnya perceraian di Amerika karena salah menggunakan media sosial. Dari lembaga ilmu pengetahuan Indonesia LIPI juga ada yang meneliti hancurnya rumah tangga atau ketahanan keluarga itu juga diantaranya karena menggunakan media sosial tadi. Nah, bagaimana kita supaya bisa memiliki ketahanan keluarga muslim khususnya? Maka kita harus mendapatkan ilmu yang bagaimana kita resiliensi keluarga ini. Karena banyak teorinya. Saya membaca banyak sekali teori-teori ketahanan keluarga ini. Dan mudah-mudahan dengan acara yang kami sediakan ini, saya berani bahwa media sosial adalah teknologi. Dan penggunaan teknologi tergantung kepada kita. Pada penggunanya, kalau yang menggunakannya itu adalah beriman, berakhlak, berkalimah, ya bertauhid, dia bisa menjaga. Dia bisa menahan untuk mengeser berita-berita yang tidak baik. Bahkan di dalam handphone kita, Android kita, itu ada grup-grup, ada yang sebetulnya itu harusnya japri, dia kirim ke grup, atau harusnya grup, dia kirim ke japri. Tetapi yang bersifat sosial, itu bisa grup, tapi kalau pribadi, tidak perlu, tidak boleh masuk ke grup. Kenapa? Karena itu akan merusak. Teman-teman, saya kira kemarin beberapa program kita dapat kiriman ya, menghancurkan rumah tangga. Ada korbannya di istibar, gara-gara media sosial. Yang menggunakan TikTok, yang menggunakan menghina kita, dan lain sebagainya. Itu karena orangnya tidak beriman. Saya selalu mengingatkan pada teman-teman, hati-hati kalau memilih siapa yang kita tidak tahu asal usulnya, dan itu jadi dosa. Kita kan tidak tahu sesungguhnya. Wadatakmu malah salah kami ilmun inna sama walau sara walau kita kudur mulai dikatakan anu wa syukurna. Jangan kamu bicarakan, jangan kamu share, jangan kamu tidak tahu sesungguhnya. Apalagi itu nyampe ke keluarga, kepada istrinya, kepada suaminya, kepada anaknya. Saya tadi malam ada yang konsul ke saya, kenapa? Ini anaknya. Jadi ada istri anak suaminya dapat WhatsApp dari ibu dibaca oleh anaknya. Nah,
Ya kan ini namanya handphone ini tidak tahu dari kunci bisa dibaca oleh siapa. Ini makna media sosial. Jadi kesimpulan saya bahwa media sosial itu baik dan akan lebih baik kalau dimanfaatkan oleh hamba-hamba Allah yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Dia bisa menjaga kehormatan keluarganya, dia bisa menjaga kehormatan sesama hamba Allah, dia bisa berpikir jernih. Ini perlu di-share atau tidak, akan menyangkut masalah keluarga. Dan kita juga perlu menyiapkan ketahanan mental kita dalam menggunakan media sosial. Tidak salah kita menggunakan media sosial, tapi sekali lagi, landasannya adalah harus tauhid. Landasannya keimanan dan ketakwaan. Dan menghindari hal-hal yang tidak bermanfaat dari apa yang kita terima di media sosial itu. Karena minus netizen tanpa melayani, sebaik-baiknya orang itu yang meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat, bahkan bisa mengapalah kalau bisa menghancurkan rumah tangga atau keadaan keluarga orang lain. Meskipun tahu dia salah, kita tidak boleh menyebarluaskan hal-hal yang berbau pribadi dan keluarga. Itulah dari saya, Pak Dr. Budi. Jadi bagaimana ketahanan keluarga muslim di era media sosial ini? Nyata, faktanya ada, korban keluarga banyak, korban anak juga banyak, bahkan anak-anak cucu kita sudah terpengaruh luar biasa oleh media sosial ini. Dia menggunakan Android, dia menggunakan WhatsApp, dia bisa mencari sendiri. Kalau keluarga tidak bisa mengawasi kepada anak cucunya, generasi yang akan datang, dia tidak punya ketahanan mental terutama, apalagi sudah masuk ke anak keluarga. Ingat bahwa sekarang itu alam liberal, bahkan cenderung sekularis. Jadi kita punya kewajiban untuk menjaga ketahanan keluarga masing-masing. Berat memang, tapi mulia. Bayangin, mempertahankan keluarga sampai akhir hayat, kecuali ketetapan Allah. Yang masuk ketetapan Allah itu karena takdirnya harus pisah, karena takdirnya meninggal dunia, misalnya itu kan sudah ketetapan Allah, yang bisa dihindari. Ya. Tetapi, upaya untuk mempertahankan ini, kayak saya ini sudah hampir 50 tahun berkeluarga, ya saya pertahankan. Pasti ada perubahan di dalam fisiknya dan saudaraan. Tapi karena nilainya, niatnya kita ibadah, maka kita pertahankan ibadah dan membawa pada keluarga. Alhamdulillah, sudah hampir 50 tahun perkawinan emas. Jadi kita pertahankan dan yang berupaya menikah anak-anak saya tidak perempuan semua lulusan pesantren semua, jadi saya happy aja, kita bahagia saja. Kenapa? Ya anak pertama lulusan pesantren masuk ke UIN Sarjana Jakarta, sekarang jadi dosen ngajar itu. Anak nomor dua lulusan pesantren 7 tahun masuk ke dokteran UI, sekarang dokter spesialis anak. Anak nomor tiga pesantren 7 tahun masuk ke sekolah tinggi ilmu ekonomi, alhamdulillah sekarang di bangsa yang mandiri. Jadi ya kita happy saja, tenang saja, tenang berdua sekarang. Nah berdua kalau saya berdiri sendiri hasilnya. Nah ini bagaimana kita mempertahankannya, nanti Ustaz Dara yang menjelaskan. Tetapi sekali lagi, ketahanan keluarga muslim sangat dipengaruhi oleh media sosial. Kalau kita tidak pandai-pandai memilah, memilih, dan menjaga dalam penggunaan media sosial terutama di era sekarang. Sekali lagi, terima kasih atas perhatian, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Bila itu berbuat jaya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu kita.
poin-poin. Seringkali manusia harus berhadapan dengan dirinya sendiri di tengah segala kemudahan yang disediakan oleh perkembangan teknologi. Sayangnya yang pastinya itu menjadi alat kemudahan yang menambah kualitas hidup yang kita, malah kadang menjadi berat buat keluarga kita. Dan tadi kita dengarkan apa yang disampaikan oleh materi selanjutnya. Nanti kalau belum Pak Kiai, semua nanti akan diterangkan dari resepnya bagaimana sampai ke Pak Kiai ini umur rumah tangganya sampai kepada usia atau 40 tahun pernikahan berarti usia emas, usia emas berharga. Terima kasih Pak Kiai. Ini buat pelajaran juga buat kita. Kita yang baru mungkin semangat dalam perjalanan atau mungkin baru-baru kalau ada konflik-konflik sedikit ya kita lihat ternyata pakai kita sudah mencontohkan bahwa beliau bisa mempertahankan keluarganya, bahkan telah mengatakan anak-anak beliau kepada cara kehidupan yang membahagiakan bagi keluarga mereka masing-masing. Selanjutnya terima kita adakan paparan yang kedua dari Ustazah Bapak-Bapak Adi-Adi Priyadi MA dengan judul Resiliensi Keluarga. Keluarga yang kuat adalah keluarga yang bahagia. Kepada beliau Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini presiden baru harus semangat dong. Bismillah, walhamdulillah. Wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Walhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu 'aliman hakima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Wabilkhusus yang sama-sama kita cintai, kita hormati, kita ta'zimi dan sekaligus ucapan tahniah kepada guru kita, teladan kita, panutan kita, Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar yang alhamdulillah untuk 5 tahun ke depan berada di dalam naungan Kementerian Agama dan beliau berada di jajaran Kabinet Merah Putih di bawah komando Bapak Haji Prabowo Subianto. Saya tuh waktu beliau dipanggil tuh sudah langsung well nih, masya Allah. Mudah-mudahan terpilih. Ini ada juga teman-teman yang terus ke WA saya. Itu saya update status saya di cara istiqlal. Wah, langsung ya dapat fasilitas dari Prabowo. Saya bilang harus dikipas aja ya. Alhamdulillah. Pemilusus Pak Yari yang alhamdulillah luar biasa hari ini yang tidak pernah purnawirawan sebetulnya karena beliau adalah seorang kiai. Jadi teman-teman semua kalau gak pengen pensiun jadi kiai. Iya. Saya bilang sama para bus, Edwin panggil bus terus kapan jadi kiainya? Nah, kalau bus terus terus aku bus sampai tua. Tapi kalau dipanggil kiai selamanya tetap kiai. Makanya guru kita pada hari ini Kiai Asep Saifuli tidak akan pernah purnawirawan. Dan alhamdulillah hari ini saya dapat ilmu banyak dari beliau. Beliau tuh pantas berada di sini karena usia pernikahannya sudah 50. Ya. Antum semua berapa usia nikahnya? Anak ini baru 26 tahun. Kalau ibunya kasihnya Pak Yai jatuh bangun. Alhamdulillah, santai aja lah ya. Pemilusus yang sama-sama kita hormati juga para guru, para kiai ya. Ada sebagian yang saya sudah tidak asing lagi dengan para guru kita di jajaran kepengurusan Masjid Istiqlal hari ini. Pemilusus Pak Yai, alhamdulillah hari ini
bisa langsung berdekatan dengan beliau. Mudah-mudahan mempunyai lihat di rumah tuh jadi juga kenal dengan saya. Amin. Ibu Nur Ahdiani, ya Allah, alhamdulillah betul, mudah-mudahan juga berkah rumah tangga kita kecepatan. Ini mendampingi saya untuk menjadi narsu, jadi saya juga ngegal universe ya Bu. Biasanya saya bekerja pagi-pagi ibu Bu dengan ibu Nur Majelis Taklim, kali ini dengan bapak-bapak muda. Dan mungkin ada Pak Yai yang belum nikah ini ya. Banyak jadi yang punya hati seminar ini punya pada waktu, Pak Teguh, maksudnya belum bisa. Ada ketua DKM yang curhat kepada saya, Pak Yai, Bu,
dua periode diangkat yang ketua DKM, tapi beliau curhat pada saya, ingin rasanya ya ninggalin jabatan ini karena malu pada Allah, malu pada diri sendiri, karena bapaknya ketua DKM, anak dan istrinya tak pernah dalam majelis ini. Beban ini bagaimana saya Ustaz? Sisi lain orang percaya pada saya, tapi saya beban moral ketika juga ada di luar sana nyinyir orang menyatakan bagaimana ketua DKM anaknya gak pernah datang ke masjid, istrinya mau ibu-ibu dari Senin sampai Sabtu ngaji di masjid, istrinya gak ngaji, katanya pengajian gak level sama dia. Nah, ini tantangan. Baik, dari sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bicara tentang rumah tangga sudah disampaikan oleh Pak Yai tadi, tantangan besarnya adalah media sosial, meskipun itu bukan satu-satunya tantangan. Memang tentu beda rumah tangga zaman orang tua kita dengan rumah tangga zaman kita. Jangan ini saya kuliah punya telepon rumah itu belum selesai Pak Yai. Gak ada kita HP-HP ya. Pacar-pacaran kita pakai surat, makanya kalau di rumah kos gak kita nantekan. Padahal rumah kos nganterin apa kan gitu. Nah, ujian rumah tangga yang paling salah satu terbesar ujiannya adalah media sosial, betul. Karena ketika kita bicara resiliensi itu sebetulnya bahasa psikologi. Saya cari-cari kenapa aku menyembuhkan ini. Saya sendiri akhirnya kepikiran kenapa aku gak ya saya menjadikan ini tema buat saya. 8 tahun saya di DPRD itu membahas tentang keluarga sakinah. Jadi Pak Kiai yang lain bicara politik segala macam, saya bukan tidak tertarik, itu bukan karena saya. Karena ngurusin rumah tangga aja, ini bisa panjang. Karena kesuksesan seseorang itu berangkat dari rumahnya. Jadi tidak ada laki-laki sukses di dunia ini ketika dilihat siapa orang di dekatnya. Lihat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika pertama kali krisis, bagaimana beliau syiar siapa supporter besarnya, Ibu Khadijah. Maka pantas yang hadir pada saat itu adalah sosok Ibu Khadijah. Belum waktunya Ibu Aisyah datang di situ. Karena itu masa resiliensi di mana Rasul harus mampu beradaptasi dan bertahan dengan situasi yang orang-orang berkompromi dengan ajakan beliau. Maka support terbesar adalah hadirnya Ibu Khadijah, perempuan yang usianya lebih matang, ekonominya lebih mapan, powernya juga lebih besar. Ada sih kalau di ruangan ini. Bikinnya beda. Pokoknya siapa tahu jadi istri yang tangguh seperti Ibu Khadijah. Amin. Makanya ketika ini dimana di sana suka kepo, ini bukan banyak yang kepo ya. Suka tanya bahwa gimana perbedaan Ibu Aisyah dan Ibu Khadijah, tentu berbeda pada pos-posnya. Akan tetapi Ibu Mangkanya ketika telah hadir Ibu Aisyah pun Rasul masih tidak akan pernah hengkang dari bayang-bayang Ibu Khadijah. Ada perjuangannya ketika Rasul mengalami resiliensi yang besar, apa maknanya? Ketika bola basket diantar ke tanah, tujuannya apa? Supaya dia memantul lebih tinggi. Setiap kita, bahkan ada di sekalian, Pak Yai, Ibu, Pak Budi pernah mengalami masa, tadi juga masa krisis, kata Pak Budi, betul, cuma itu jadi catatan kita masing-masing. Saya itu masuk S2, itu karena krisis. Tanpa harus balik kemana, 3 kali ikut CPNS, kata lulus-lulus. Saya lihat teman-teman yang gak pernah dapat training masuk. Dan sementara ijazah saya turun. Iya, orang ngajarin pakai pelicin, pakai birokrasi saya jalani, tapi gak masuk juga. Kata suami saya begini, susah mah. Sama bu. Mau kerja keras pun kalau Allah tidak turun tangan kan gitu. Iya, kata terjadi. Bukan frustasi, saya sudah mengalami masa rumit. Menurut apa kata suami, kuliah lagi mah, tambah wawasan, betul kata Pak Kiai, tambah ilmu, tambah kualitas. Maka ketemu Pak Budi di S2, entahlah apa Pak Budi motifnya itu juga, saya gak tahu. Apa kita ini? Krisis yang terjadi dalam kehidupan kita pasti akan menjadi catatan besar untuk kita ketika kita sudah meraih satu hal yang kita dambakan ketika kita mengalami krisis. Allah ajarkan kepada kita kes-
kesabaran. Coba kalau kita kutip di surah Luqman ayat 17, saya bertanya kepada Prof. Hures, ya karena waktu itu guru tafsirnya adalah beliau ketika saya lagi di IAIN. Ketika di S2 itu tulisan dosen kita depan itu ya Pak Fudi, oh ya Allah, Bapak akan hubungi, kita kan bersama, ada juga apa muridnya dari Prof. Nah, apa yang dikatakan oleh Allah yang bunyinya aqimis shalah, wahai anakku dirikanlah sholat, wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asaba. Wasiat Luqman di ayat ke-17 kepada anaknya setelah pendidikan yang pertama tauhid, yang berikutnya adalah akhlak, di tengahnya diisi dengan kemampuan sikap mental bahwa orang-orang yang sholat itu harus memiliki kekuatan mental. Jadi ketika selesai sholat berucap salam, assalamualaikum warahmatullahi ke kanan, assalamualaikum warahmatullahi ke kiri, jangan jadi orang yang galau, jangan jadi generasi yang alay, lemot, lebay. Optimis dengan kata-kata wasbir ala ma asoba, bersabarlah atas segala ujian yang menimpa. Kalau kita bicara tentang ujian hidup, ya Allah, di mana manusia yang bakal diuji, jangankan kita, jauh dari kapasitas Nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan setiap nabiya segmen hidupnya besarnya adalah ujian. Bahkan tidak ada ujian yang paling berat kecuali ujiannya para nabi. Kalau kita kecil, para suami diuji dengan istri yang tadi kata Pak Yai, belanja online kecil itu mah. Karena belanja online itu masih di rumah. Lebih bahaya lagi belanja istrinya keluar. Jadi memang rumah tangga sekarang ini ujiannya adalah media sosial, ibunya kecanduan belanja online yang disingkat menjol, suaminya curi online yang disingkat menjol, anaknya kecanduan di online, ini semuanya pada candu. Tapi yang tidak kalah penting adalah teman-teman sekarang, ibu-ibu, kemudian juga adik-adik, semua saya katakan kepada mereka, yang siap berumah tangga itu adalah orang-orang yang siap benar-benar berjuang untuk rumah tangganya. Saya kadang juga bingung Pak Yai, saya ini salah satu narasumber kalau memberikan apa kursus calon pengantin dengan bimbingan pranikahnya. Di data saya lihat jumlah pasangannya 52, yang datang paling 12 pasang. Saya tanya, yang ini kemana dah hadir? Belum selesai fitting baju. Yang ini kemana? Lagi tes food. Masih ngurusin agenda yang untuk ayah hanya 2 jam di gedung itu. Tapi persiapan mental, spiritual, din untuk bekal jadi suami istri itu masih banyak yang sebenarnya kadang-kadang sampai jalan. Makanya sekarang pengajian itu tambah penuh dengan emak-emak yang udah jalan rumah tangga. Kenapa? Karena mereka baru sadar kemarin-marin ya ibu belum punya modal ilmu. Bahkan ada ibu-ibu yang berkata, begitu saya punya anak 3 ustazah, anak yang pertama anak jadi-jadian, anak yang terakhir inilah yang penuh dengan persoalan. Kok bisa begitu? Saya merasa berdosa pada anak yang pertama karena waktu itu saya belum punya ilmu, saya belum punya persiapan, padahal doanya wah luar biasa. Tapi memang betul ya, di universitas mana pun Pak Yai, gak ada jurusan menjadi istri solehah, tidak ada jurusan menjadi suami yang bertanggung jawab. Bahkan ketika kecil ditanya sama Umi, cita-citanya mau jadi apa nih? Guru, insinyur, dokter. Gak pernah ditanya sama Umi, cita-citanya mau jadi apa nih? Insya Allah jadi istri yang solehah. Enggak. Bahkan di murid saya tidak ikut lagi, gak ada jurusan istri soleha. Gak ada. Sehingga kita pelajari ini basic suami yang curhat, pendidikan istri bapak, UIN. Iya, istri saya dari UIN saja. Oh,
Jadi kita kenapa gitu kan? Dan sekarang ini tantangannya lebih besar lagi, Pak Budi, karena ternyata begitu saya buka data, pernikahan ini mengalami penurunan di 10 tahun terakhir. Jadi anak-anak muda sekarang ini lebih baik memilih jomblo dulu deh daripada nikah. Takut nggak mau kasih bakal. Punya uang buru-buru nikah kan masih UMR, standarnya 5-6 juta. Sementara dari hasil ya analisa mereka, gaji 10 juta itulah baru bisa dikatakan walaupun itu masih minim memenuhi kebutuhan standar kehidupan berkeluarga. Itu saya kan kenyataan yang bisa 25 ya itu nih. Kenapa katanya pengen punya anak berkualitas, pendidikannya mesti bagus, mam. Pengen punya tempat tinggal yang baik, adanya di lokasi yang strategis, mam. Tingkat kehidupan masyarakatnya, ekonominya begitu, mam, banyak banget rinciannya. Padahal rumahnya tidak bagi ke situ. Bapaknya itu alumni pesantren Tebu Ireng yang udah 12 tahun keluar, bingung mau ngapain. Mau jadi montir, gak punya ilmu, guru ngaji banyak saingannya, imam masjid gak ada gajinya. Saya bingung ketika saya harus nikah dengan santrinya Gus Dur, tapi udah nikah belum punya kerjaan. Tapi apa kata Umi? Bismillah, insya Allah berkah. Bismillah begitu, tapi jatuh di anak. Allah, luar biasa perhitungannya. Apakah begitu? Saya bicara dengan anak. Nah, ini juga sama apa yang disampaikan Prof. Boris pada saya. Kalau kamu nikah, jangan hanya ini. Nah, itu diulang lagi sama Mbak Najwa bicara dengan Prof. di Metro. Kamu nikah jangan hanya ini, tapi tanyakan ini sampai ke bawahnya. Kalau ditanya ini gak kelar-kelar. Kalau dibesarkan dari data dan ke bawahnya itu udah kuat. Oh gitu ya? Itu ilmu. Kita punya Al-Quran, kita punya guru, kita
punya bullshit. Makanya sekarang saya udah malas buka media sosial, saya serahin sama manajemen, urus media sosial, waktu saya pegang niatnya Pak Yai itu saya ceramah, tapi saya asik dengan satu orang. Lah kelamaan saya bukanya. Akhirnya sekarang saya gak buka-buka, kamu yang urus, kamu upload video saya, kamu share jadwal saya, kamu bikin sesuatu yang baik di medsos saya, biar saya gak buka-buka medsos. Tenang tuh hidup. Kadang-kadang dua hari perlu ini di medsos kita. Capek deh, apalagi nikah udah 3 tahun ya. Temen yang baru bulannya nikah sama kita udah punya rumah, kita masih ngontrak. Apakah kan dia lagi itu gak ada? Yang perempuan nih, lihat tadi itu buka, belum makan. Aku tambah pilihan nih. Kira-kira lagi kita kalau kita buka, belum makan. Gak ada bedanya. Sampai itu statusnya memang koman kan terindah. Gak ada makan yang terindah. Saya masih takut pengalaman Pak Kiai setengah 12. Gak kenal aku nama, gak ada namanya. Apa DP-nya gak kosong dia bilang. Beruntung sekali laki-laki yang mendapatkanmu ya. Saya tahu tidak ada orang mesin di tengah mana. Saya baru buka gak baru menyelesaikan makalah. Langsung saya balas dengan Bapak. Justru saya yang beruntung mendapatkan itu. Karena kalau takdir saya bukan laki-laki seperti dia, saya tidak akan ngamuk seperti saat ini. Dia bakal dibalas, kalau saya bisa aku satu. Sebenarnya lagi iso, apa namanya kalau bukan lagi iso, bisa masuk inboxnya setengah 12. Saat istrinya lagi tidur. Betul kan yang jam temannya itu, masuk WA ke anak dan buka anak. Kalau kita gak pakai password, kalau suami. Suami soalnya kita gak pakai password. Kalau ada WA dari perempuan masuk, ya tinggal pada istri, dia nak jawaban keluarga. Ya, kita pakai password memang, tapi passwordnya diketahui semua. Apa password kita? Password kita adalah 1323. Hari ulang tahun siapa Pak? Karena kita di rumah tuh nggak membiasakan hari ulang tahun. 1323 itu adalah 13 Quran surah Ar-Ra'd, 23-nya adalah ayatnya. Apa di sana? Sherlock tempat lokasi masuk surga sekeluarga. Di semua sama password kita itu. Jadi ketika ditanya nanti di mana kita berjumpa, mau ada alamat di situ di 1323. Ya, di mana? Jannah atau Aden? Surga Aden yang akan mempertemukan seseorang dengan keturunannya yang atas, pendampingnya yang soleh dan solehah, zuriyahnya pun yang soleh dan solehah. Itu standarnya. Jadi tenang kita, kenapa? Kunci yang pertama adalah kita rumah tangga itu kenapa ibadah? Ibadah itu pasti diganggu dengan mantan, diganggu dengan apa ya, ekspektasi aduh atas perempuannya. Oh ini mas, kau dulu berkata akan menjadikan aku bidadari, tapi kenyataannya kau jadikan aku ketan. Sudah yang kau janjikan, neraka yang kau berikan. Nah, itu namanya istri kataan banding. Makanya betul yang banyak Pak Yai suatu hari Nabi Allah Ibrahim pesan sama Nabi Allah Ismail, ganti palang pintu. Ibu-ibu udah saya kasih tahu itu. Kalau punya mantu yang ngeluh-ngeluh, pesan sama anak ibu yang laki-laki, tolong ganti palang pintunya. Kagak matching lalu. Istri yang tangguh adalah istri yang mampu mengantarkan suaminya ke gerbang kesuksesan. Suami yang hebat adalah suami yang memberikan keluasaan kepada pasangan hidupnya, yaitu istrinya, untuk mengembangkan potensinya di ranah domestik dan juga di ranah publik. Jangan kenapa para gadis-gadis ini enggan menikah. Kenapa? Karena temannya curhat, statusnya kelihatan. Setelah menikah, karirnya mandek. Setelah menikah, ilmu yang pernah dituntutnya di universitas ternama pun tidak berguna. Bahkan ibu si perempuan ini pun sakit hati. Kenapa? Karena anaknya S2 di Malaysia, tanda kutip katanya kerjaannya hanya urusin suami dan anak. Makanya akhirnya apa? Yang perempuan itu malas karena ketika nanti suaminya bikin undang-undang, kamu gak boleh kerja. Beli gula merah itu mesti izin sama suami. Kalau gak izin, neraka.
takut jadinya. Tapi kalau gurunya Imam Besar Masjid Istiqlal, itu terlalu tekstual memahami. Apa selalu? Iya, besar-besar. Maka carilah pasangan hidup dalam bahasa agama, meskipun tidak ada syarat dalam nikah. Sepupu itu penting ya, Pak ya? Penting itu sepupu. Waktu saya sudah S2 dulu tuh belum ada WhatsApp ya, adanya kita baru masing-masingan diri ya Pak Budi. Suami saya dapat surat kawin. Bahannya ada surat kawin. Apa namanya bukan surat kawin? Surat itu gak ada nama pemilik. Isinya apa? Ente gak takut punya istri terus melamun sementara ente di sini. Bukan aku takut ini apa? Saya bilang, rumah tangga ini bukan ajang perlombaan suami atau istri yang sukses. Rumah tangga kita itu bukan gedung KPK di mana menuntut kesalahan demi kesalahan kemudian nanti diadili. Rumah tangga itu adalah di mana kita saling memberdayakan. Karena perintah Allah wa ashiruhunna bil ma'ruf. Istri mungkin aja manusia biasa keliru salah, tapi kan ada kewajiban suami untuk mendidiknya. Kalau istri dusut, suami juga bisa aja dusut. Ada aturannya dalam Al-Quran, semua saya berikan di mana lain. Ya tapi karena tidak ada ininya, selainnya gak apa-apa lah. Disimak aja nanti ayat-ayat di mana. Ada banyak hal yang menjadi tuntunan yang kurang kita buka di dalam petunjuk Allah dalam Al-Quran. Sehingga apa? Lagi mengalami krisis, bukan dia lupa Quran, lupa WA, buka TikTok, buka IG. Jadi kita membandingkan hidup kita dengan orang lain, makanya akan jadi semakin sulit. Maka konsepnya kesimpulan dari saya adalah langkah yang pertama adalah kembali kepada niat kita rumah tangga untuk apa? Ibadah. Insya Allah kalau niat untuk ibadah, Allah berikan keberkahan di dalamnya. Yang kedua, iya. Apabila kita sedang bingung, sedang mengalami satu kerumitan, hingga kita akan mengalami resiliensi dan hasil ujian itu kita akan memantulkan satu kegembiraan dalam hidup. Kemana kita lari? Al-Quran. Semua problem hidup ada jawaban dalam Al-Quran. Bahkan spesial kehidupan keluarga, Allah kasih sampel Ali Imran. Keluarga Imam Allah kasih sampel prototip keluarga ideal disebutkan di sana ada suami istri yang soleh, di sana ada istrinya soleha, suaminya salah, ada suaminya soleh, istrinya salah. Semua sampelnya ada dalam ada di agama. Gambar itu adalah penuntut kita untuk kembali kepada suaminya soleh, bukan kembali kepada media sosial. Betul kata Pak Yai, karena yang bicara adalah seorang tentara mengumpamakan media sosial itu seperti seorang memegang senjata. Kalau saya kata ibu rumah tangga, media sosial itu seperti kita pegang pisau. Ya, aman kalau di tangan ibu rumah tangga mah. Buat racik cabai, buat motong ayam, buat bikin makanan yang sedap. Begitu juga dengan media sosial. Yuk, mari kita jadikan sarana untuk memperbaiki kehidupan rumah tangga kita. Dari kuantinya Pak Budi, insya Allah nanti bisa dipertanya dengan doang dan yang jawab. Ada dua kuantinya yang berkata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk surga, bukan cuma
bapaknya saja, ibunya saja, tapi semua anggota keluarga yang ada bersama bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih kita punya waktu 5 menit yang lebih. Saya mau bertanya, silakan bagi singgatan waktu ya. Tadi saya bilang katanya ada stok ya, sehingga dia minta. Ya, yang suaminya soleh. Ya, biasanya bahasa suka apa ya bahasa? Bahasa MC. Ada orang yang soleh biasa. Ini MC, kita tidak boleh nanya tak? Boleh, boleh. Pertanyaan. Belum apa ini? Apa ya? Ini ada pertanyaan dari Pak Arno ini saya baca. Ini masih kita biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diberikan kesempatan. Ini suatu topik yang sangat menarik sekali. Keluarga yang kuat adalah keluarga yang bahagia. Ya, nama saya Ibrahim. Ya, terima kasih. Standar kebahagiaan itu tentu kan kita memahaminya berbeda-beda. Bahagia menurut kita tentu bagi orang lain itu adalah bahagia. Tantangan-tantangan yang disampaikan tadi memberikan suatu motivasi bagi kita menghadapinya. Ada yang tadi di handphone ya, katakanlah kata ada orang yang mengatakan sekarang itu handphone itu setan gepeng gitu kan ya. Setan kontak ya, televisi itu sudah berkurang sekarang gitu. Memang itu adalah hal yang perlu kita atur gitu. Memang Allah SWT dalam Al-Quran mengajarkan satu doa di mana doa itu selalu kita baca Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Yang mungkin standar ketakwaan ini adalah suatu hal yang mendatangkan suatu kebahagiaan. Tapi di situ disebutkan adalah wanita. Kadang-kadang kita mungkin memahami dan melihat pada kejadian kebanyakan dari suatu retaknya rumah tangga itu adalah dari wanita ya, kan? Apalagi medsos sekarang gitu kan, kalau dia kurang tahan menghadapi ujian, dia pakai perasaan langsung disiarkan ke medsos sehingga hal-hal itu curhat-curhat yang berlebihan yang membuat suatu keluarga itu retak akan terjadi. Bagaimana mengatasinya nih, Ustaz? Ya, silakan. Suami berarti udah mulai ada ketidaknyamanan. Kenapa istri
istri lebih senang berselancar di medsos ketimbang dialog dengan suami. Iya, karena suaminya juga kalau istri curhat, melihatnya apa sih? Saya nggak bingung saja. Coba, berapa banyak istri yang bahasa cintanya adalah bahasa cinta Nabi itu ada 7. Ketika istri dimanapun istri, bahasa cinta yang paling dominan dari seorang perempuan itu adalah apa? Bahasa verbal. Dia kayak apa? Nyapu, nyuci, nyetrika, walaupun kau main WA, ya padahal hari libur. Tapi bapak-bapak tuh bilang gini, "Mam, cakep deh pakai daster itu." Itu aja udah enak kita dengarnya. Betul nggak? Jangan pernah ingin juga memuji istri. Ya Allah. Maka saya kalau kali puji sama suami, saya nanti. Supaya saya tidak lapar pujian. Jadi ketika saya puji laki-laki yang bukan dari suami saya, itu tidak ada artinya sama saya. Karena pujian pertama sudah saya dapat. Jadi kalau bapak pengen istri, murahi gimana mensusnya. Banyak orang berinteraksi dengan istri, pasti berubah begitu. Terus setan dia pasti ditinggal. Kenapa? Udah di kantor, jarang ketemu sama istri, baru pulang makan, kan dia sambil nunggu juga kata-kata temennya aja. Dia dibuka tuh sampai kasih dia ikut sampai. Ini dibuka tuh sampai. Kalau mau bilang maaf, aku susah. Mau bilang sorry, dia bilang maaf. Udah berapa lama kita gak quality time kan gitu ya. Ya Allah, ini cobakan seorang istri lho Pak. Karena banyak perempuan yang curhat. Hanya persoalannya apa? Ketemu suami itu hanya malam hari. Tapi di tempat tidur pun ya pasti sampai malam tuh kita. Kodeh kan? Bahasa cinta perempuan yang kedua itu adalah perhatian. Apa? Jadi memang selingkuh itu baginya sesuatu yang gak akan mungkin karena dia perempuan soleha. Tapi selingkuh dengan media sosial berbeda. Kenapa? Tentang kepanjangan jawabannya. Kita ditambahin dong ya. Karena kan bisa kalau mau untung dirukur dan jaga gitu. Apalagi itu pembela kalau mudah-mudahan dibangun kembali komunikasi dengan istri. Alhamdulillah saya punya suami yang gak teknik. Ya, dia hanya bisa balas WA. Yang baik-baik ini detik apapun tentang istrinya dia tahu. Dan ini nikmat ini ketika para istri dulu soal suami yang fokus pada kalau dia di kantor dan mau pulang itu baru lebih sedikit. Dia pengennya sekedar ngopi bareng, makan walaupun dia kenyang tidak mandiri. Ya, jadi inilah waktu-waktu yang di teras sekarang ini mahal. Ya, maka sudah satu. Tapi insya Allah ini semuanya adalah punya Pak Yai. Kita akan seperti itu. Jadi picture itu kelihatan. Ya, tangga kami soleh semua. Wallahu a'lam. Ketiga, punya lingkungan yang baik.
berubah warna pun ada suhu tiba lagi bisa mencari rezeki di negerinya sendiri. Buat apa dari dolar suami di Amerika, istri di Jakarta? Gak bisa, bahkan untuk apa cari waktu terus apa? Rela memang, tapi kan gak akan bahagia, gak akan nyaman. Saya sering mengatakan, sering mendapat keluhan, gimana Pak? Terus di media sosial dia curhat, gara-gara suaminya di luar, ya, akhirnya dia berteman. Jadi gak ada kebahagiaan, gak ada kenyamanan. Tapi kalau punya keluarga yang soleh dan solehah, maka insya Allah, dia mungkin nanti dan ujian manusia banyak, termasuk pada keluarga. Bukan tidak ada ujian sama sekali setiap keluarga pasti ada. Jadi kita harus berpakaian yang sudah selesai mengatakan tentang hormat siapa ini selalu semua menikah wanita itu dengan memaksakan kecantikan. Kalau kecantikan lah mungkin masih muda cantik, tapi kalau sudah sepuh nanti yang keriting jadi pipi. Tadinya yang lama keriting, lama-lama pipinya biar didempur kayak apapun udah maaf ya juga banyak. Itu kalau kita kecantikan, nanti hilang, ganti, ganti. Atau karena keturunannya bangsawan, atau karena apa namanya kecantikannya, karena hartanya, tapi kata Rasulullah seserah, paru-paru bila ini, kalimatnya akan carilah, karena calon istri yang memahami agama. Jadi pada teman-teman yang masih sendirian ini saya anjurkan segera menikah. Karena perintahnya begitu, maaf, pangkihul ayyaman hukum wassalihi namin ibad hukum wa'ibah hukum wa'iyyakul orang yukri hukum Allah. Dari kata Ustazah, nanti akan membuat kaya itu Allah. Sekarang banyak takut, mau menikah itu. Padahal kalau salah harta, nanti Allah yang akan mengatur, yang memberikan kesalahan. Dulu kita menikah tidak punya apa-apa. Tapi ketika sesudah menikah, punya piring, punya tingkat, punya sendok, punya tempat, macam-macam. Jadi rumah. Jadi kenapa sebenarnya di wa'iyya uruh, korup, ya, atau yang 32. Jika kalian dalam keadaan kurang mampu, Allah tidak akan. Saya bangga dengan teman-teman di Israel ini, walaupun jadi di bawah KPL, tapi rumah tangga itu pernah ada, bukan ada. Iya, aku di bawah KPL itu. Atau ada yang punya anaknya 12, ada yang punya anaknya 10, ada yang punya 6. Itu rata-rata yang kan bertahan. Ada sudah 20 tahun di sini bertahan dengan gaya di bawah KPL. Kenapa bisa begitu? Karena ini harapan bertanya. Jadi dengan bantuan kayak itu, membuat kita menjadi berkah, punya rezeki. Dan bahagia romanis sahaja kali, bahagia romanis sahaja kali. Tidak akan ada yang menghormat wanita kecuali laki-laki yang terhormat. Dan tidak akan ada yang merendahkan wanita kecuali laki-laki yang rendah. 50 tahun membangun rumah tangga karena sering menghargai, sering menghormati. Kita pakai dalil itu. Dan kebetulan saya bisa tidak ditakdirkan jadi tidak bisa makan, sama istri tidak pernah makan saya. Makanya saya masih muda, tidak pernah makan. Tidak pernah nyantir uang. Uang tidak pernah makan. Saya dulu waktu masih dinas, semua gaya bisa serahkan sama istri. Diserahkan sama istri saya, saat promosi mana? Apa dia promosi? Dari Lenda sampai ke Ramadi, saat promosinya dia cuma pindah saja saya dari Surabaya ke kantor, diserahkan ke sahabat. Dan dia setiap menolak, karena diizinkan kasihan istrinya. Masih uang belanja, dicicil, kasih. Urusan sekolah anak-anak saya, urusan saya. Ya,
Anda dan penyekolahan Anda. Apa itu teman-teman merasakan bagaimana ketahanan keluarga? Makanya ketahanan keluarga itu jauh dari ketahanan mental, ketahanan ekonomi. Kalau udah, sekarang banyak korban. Jadi nanti pokoknya kalau kita mau bahagia, jalankan kegiatan agama dengan baik pada suami istri. Idza aradtum bi ahlil baiti khairan, bila Allah ingin memberikan rumah tangga yang baik, ada tandanya faktoha umfid ini, penghuni rumah itu terdiri dari orang yang soleh dan soleh. Kita tidak usah bicara takdir, kalau takdir saya bercerai, ada ditinggal wafat atau saya punya usah bicara, itu sudah ditetapkan Allah. Sekarang teman-teman yang masih sendiri, rencanakan apalagi sudah 25 tahun ke atas. Maaf ya, kalau sudah tua seperti saya menikah lagi, saya sudah lonyo. Nanti teman-teman kalau nikahnya terlalu tua, lonyo. Tidak ada potensinya lagi. Jadi saya ingatkan, jangan sampai menikah nanti sudah ter. Karena umur 25 sampai 40 masih kuat, tapi sudah 40 saya sudah. Jadi saya ingatkan yang buru-buru datang. Terusah. Kenapa? Ya teruslah. Saya sudah baca di sini kasus 50 tahun wanita, kasus 70 tahun pria. Mau dipaksakan ayah apa? Menurut kemampuan sudah tidak ada. Ya, sudah dia impor. Ya itu masih muda teman-teman itu. Ya, karena itu masa produktif. Ilmu yang dapat mengobatkan keluarga kami masing-masing,
ilmu yang dapat menunjukkan kami untuk dapat bertanggung jawab pada keluarga masing-masing, untuk menghormati keluarga masing-masing, untuk menghormati masing-masing yang ada di rumah tetangga kami. Ya Allah, kami mohon berkaitan rezeki yang Kau berikan kepada kami agar mencukupi kebutuhan kehidupan keluarga kami. Ya Allah, kami mohon terimalah amal ibadah yang sudah kami kerjakan dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah, berikanlah kepada kami suasana keluarga yang tenteram dan damai, anak-anak cucu yang soleh dan solehah, suami istri yang soleh dan solehah, yang menjadi penyejuk hati dan cuci mata, dan jadikanlah generasi-generasi kami, anak-anak cucu kami, kelak menjadi umat, pemimpin umatmu yang bertakwa di masa yang akan datang. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kita mau ngobrol sih kita. Ya, saya sudah